Pasukan ini adalah pasukan terbaik yang Sabah pernah ada kerana menggabungkan pemain muda dan senior serta import berkualiti di samping peranan jurulatih yang diketuai oleh Ronald Smith dan pengurusan yang menitik beratkan kebajikan pemain. Mari kita kenali pemain, jurulatih dan pengurusan pasukan era emas ini. Khairul Azman Muhammad, asal Pahang, posisi penjaga gol. Penjaga gol utama pasukan Sabah ini pernah dinobatkan penjaga gol terbaik Asia dan dianugerahkan sebagai penjaga gol terbaik musim 96. Memulakan kerjaya di Pahang, namun menamatkannya di Sabah. Dia merupakan penjaga gol terbaik yang Sabah pernah ada selepas era Peter Raja. Saat terbaiknya ialah menyelamatkan sepakan penalti pada masa tambahan final Piala Malaysia 1996. Austin Orau, asal Ranau, posisi penjaga gol. Merupakan penjaga gol kedua Sabah pada musim 96, mula bermain untuk pasukan senior Sabah sejak tahun 94. Pada perlawanan penentuan juara Liga menentang Negeri Sembilan, Austin menjadi penjaga gol dan beraksi cemerlang menggantikan Khairul yang digantung perlawanan. Fazi Amar Ahmad, asal Kuala Lumpur, posisi penjaga gol. Fazi merupakan pemain import tempatan dan penjaga gol ketiga Sabah musim 96. Jainin Tinin, asal Papar, posisi pertahanan. Pada musim 96, Jainin adalah pemain senior dan merupakan kapten pasukan Sabah. Jainin juga antara pemain yang menjuarai Piala FA 95 dan juara Liga 96. Jilius Ating, asal Sipitang, posisi pertahanan. Dikenali sebagai orang besi, antara pemain muda yang sering menjadi kesebelasan utama musim 96. Menjadi kesebelasan utama ketika final Piala Malaysia 96 menentang Selangor. Gapur Muhammad, asal Labuan, posisi pertahanan. Gapur mula mewakili pasukan senior pada tahun 95 selepas Sabah kehilangan 6 tonggak utama akibat rasuah. Pemain tinggi lampai ini diserap dari pasukan Piala Presiden Sabah antara pertahanan tengah yang kental. Andrew Laban, asal Sipitang, posisi pertahanan. Andrew antara pemain yang diserap dari pasukan Piala Presiden Sabah. Beliau merupakan adik kepada Harun Laban, iaitu penyerang, dan sering berganding dalam kesebelasan utama. Ong Kim Sui, asal Melaka, posisi pertahanan. Ong merupakan pertahanan kanan utama pasukan Sabah pada musim 95 dan 96. Namun, kecederaan membataskan prestasi pemain kebangsaan ini pada musim 96. Johnny Dominicus, asal Kota Kinabalu, posisi tengah. Johnny juga pemain yang diserap dari pasukan Piala Presiden Sabah. Beberapa kali dimasukkan sebagai pemain gantian kerana persaingan yang hebat di posisi tengah. Abdullah Awang Adi, asal Kota Kinabalu, posisi tengah. Abdullah juga antara pemain dari skuad 93 dan merupakan pemain senior pada musim 96. Sering diletakkan di posisi sayap oleh Ronald Smith kerana keupayaannya yang boleh menyerang dan bertahan.
Muhammad Jaya Kasim asal Tawau, posisi sayap. Jaya juga merupakan pemain dari skuad Piala Presiden dan antara pemain yang paling menyerlah pada musim 96. Sepakan penaltinya semasa final Piala Malaysia yang santai menyuruhkan Yap Kam Chun. Quran Ajoy asal Sandakan, posisi pertahanan. Burhan juga antara pemain yang dinaikkan pangkat pada musim 1995 selepas Sabah kehilangan 6 tonggak utama. Merupakan pemain utama pada musim 96 dan kenangan baiknya terlepas sepakan penalti semasa final Piala Malaysia. Bobby Chua asal Kota Kinabalu, posisi tengah. Bobby juga merupakan pemain senior dalam skuad dulu dan antara pemain yang menjuarai Piala FA 1995. Antara playmaker pasukan Sabah dan boleh bermain mana-mana posisi di bahagian tengah. Herman Limus asal Penampang, posisi sayap. Herman juga antara pemain dari skuad Piala Presiden Sabah yang diserap ke pasukan utama. Pemain kecil molek ini mempunyai kelajuan dan sering digunakan di bahagian sayap dan serangan. Jack Harrison Gilan asal Keningau, posisi tengah. Jack Harrison juga antara pemain senior Sabah dan pernah berkelana ke Negeri Sembilan sebelum kembali ke Sabah pada musim 96. Beliau juga menjadi kesebelasan utama semasa final Piala Malaysia menentang Selangor. Dunian Suluk asal Ranau, posisi penyerang. Dunian sudah bermain dengan pasukan Sabah sejak tahun 1995 dan antara pemain gantian yang mengkucar-kacirkan pihak lawan. Yap Wai Lun asal Kuala Lumpur, posisi tengah. Yap Wai Lun merupakan penolong kapten pada musim 1996. Kehadiran pemain tengah kebangsaan ini memberi impak positif kepada Sabah sejak musim 1995. Kamarudin Soleman asal Tawau, posisi tengah. Kamarudin merupakan pemain muda dari skuad Piala Presiden Sabah yang diserap ke skuad utama. Richard Ribo asal Penampang, posisi tengah. Richard juga antara pemain dari skuad Piala Presiden yang sering dimasukkan sebagai pemain gantian. Harun Laban asal Sipitang, posisi penyerang. Antara penggempur pasukan Sabah yang mempunyai fitness luar biasa dan larian derak. Harun juga pernah mendapat panggilan skuad kebangsaan. Suharmin Yusuf asal Tawau, posisi penyerang. Bakat Suharmin hanya dikesan selepas perlawanan persahabatan dengan Tawau yang memikat hati Ronald Smith. Dia kemudiannya bermain untuk skuad kebangsaan untuk Pesta Bola Merdeka. Ramlan Silamat asal Beaufort, posisi sayap. Ramlan juga pemain daripada skuad Piala Presiden Sabah dan beberapa kali menjadi kesebelasan utama. Pada final Piala Malaysia 1996, Ramlan telah menjadi pemain gantian.
Veselin Kovacevic asal Bosnia, posisi pertahanan. Pertahanan sejati ini antara tembok yang perlu diatasi lawan sekiranya ingin menjaringkan gol. Gandingannya bersama Gafur serta komunikasi baik dengan Kairul menyukarkan lawan menjaringkan gol. Got Ole Renshaw asal Sydney, Australia, posisi penyerang. Penyerang import Profilik ini merupakan pemenang kasut emas pada musim 1995 dan 1996. Ketajamannya di pintu gol menjadi igawan kepada pertahanan dan penjaga gol lawan pada masa itu. Seslija Milomir asal Yugoslavia, posisi tengah. Milomir adalah pemain import tengah yang efektif bermain untuk Sabah sejak 1993. Namun, hanya 2 kota import pada musim 96 menyebabkan dia diletakkan dalam barisan kejurulatihan. Ronald Smith asal England, ketua jurulatih. Ronald pernah bermain dengan klub Tottenham dan jurulatih di Australia Institute of Sport sebelum ke Sabah. Tahun pertamanya adalah musim gemilang dengan juara liga dan naib juara Piala Malaysia. Falsafah bola sepak Inggris diterapkan, yaitu permainan pantas dan hantaran jauh dan silang untuk serangan. Justin Ganai asal Tamparuli, penolong jurulatih. Justin merupakan pemain Sabah era 80-an, terlibat dengan barisan kejurulatihan Sabah sejak tahun 1993. Merupakan jurulatih yang paling lama bersama skuad Sabah dan bersama dengan skuad juara 95 dan 96. Awal Taham asal Kota Belud, jurulatih penjaga gol. Awal juga merupakan bekas pemain era 80-an dan menjadi jurulatih penjaga gol pada musim 1996. Barisan pengurusan Sabah, Presiden Dato' Hanifah Aman, Setiausaha Agung Dato' Ansari Abdullah dan Bendahari Tony Hoon. Gandingan Ansari dan Hanifah menjadikan pengurusan Sabah FA antara yang terbaik dalam sejarah.